okay, sebenarnya tujuan saya panggil, kami panggil datang sini adalah untuk media preview dah. Sempena pembukaan Ashkin Exclusive yang ketiga, sebenarnya yang keempat. Tapi sebelum ni di Dataran Pahlawan, kami baru punya 2 tahun, suddenly owner nak balik semula kedai. Terpaksa dah saya let go kan dia balik semula kan. Jadi tapi rezeki Allah tu luas, dia bagi saya peluang datang ke Kuala Lumpur. Rupanya kat Melaka ada meja sedih, satu tempat. Allah buka lagi ruang lagi besar pada saya, melemparkan empire Ashkin Exclusive ke setapak yang tu. Okay, sebenarnya ramai tanya saya, kenapa pilih setapak Central? Kenapa tak bagi Central? Kenapa tak Shah Alam? Kenapa semua kan? Okay, target utama saya berniaga kat sini kerana macam siapa nampak tadi kan, banyak orang kat belakang ni kan? Orang China. Dekat sini banyak foreigner. Banyak, terutamanya banyak orang China, banyak orang Afrika. Macam mana Afrika sini-sini tak ada orang nampak dia ni ya? Lepas tu dekat kat sini banyak orang Arab. So saya nampak kat sini adalah satu tapak jambatan untuk saya buka pengajaran saya ke China ataupun ke luar negara. Apabila macam orang China kat sini, bila dia nak Ashkin Exclusive sampai China, pasti dia orang pakai dan saya mewar-warkan kan? Okay. Dan antaranya lagi yang saya rasa nak kongsikan bersama semua, untuk kali ini saya alhamdulillah berjaya lah macam berkolaborasi dengan 3 artis. Okay, macam nampak sekarang ni saya ada kolaborasi yang pertamanya dengan Fong Sarah Diana. Asalnya tahun lepas saya berkolaborasi dengan dia sebab dia mengandung. Jadi sebab bagi maternity dengan dia. Tapi dah lahirkan anak, saya keluarkan dia macam suit casual. Contohnya macam dia nampak suara denim, baju-baju casual lah yang pertama kolaborasi antara Fong Sarah. Macam setiap artis yang saya kolaborasi ni, dia ada, saya ada target-target dia sendiri. Saya untuk Fong Sarah, saya target ibu muda. Dan kolaborasi bersama dengan Sherry Al-Hadad ni of course lah. Betul pasal plus size. Malaysia kan semua kuat makan. Dan cukup makan. Sehat-sehat semua. So dengan Sherry Al-Hadad, saya tak apa ni, bekerjasama dengan dia untuk target market customer yang plus size. Tapi nak fashion juga. So tapi macam sebila saya berkolaborasi dengan artis-artis ni, diorang semua nak baju berambu-rampa tau. Tapi saya dah kena bukan semua orang nak naik terpental. Kan? Jadi saya perlukan dia baju macam ni. Okay, Sheila Amzah. Untuk Sheila Amzah, sebenarnya sejujurnya saya beritahu, Sheila Amzah memang itu adalah target pertama saya untuk market China. Sebab Sheila Amzah dia tahu semua kan, dia memang terkenal di China. Sebab sampai saya pun orang kata dah macam tu Sheila Amzah. Okay, Sheila Amzah saya punya sama dengan dia adalah kerana saya nak target market China. Sebab itu maksud satu macam-macam satu jambatan, satu batu loncat dalam saya tu nak kenalkan. Sebab sekarang nak promosi brand kena senang lah kat bilangan. Sebab satu benda yang mudah lah, nak kena spend banyak. Lepas tu nak bina nama kan. Jadi saya ambil lah macam kongsi rezeki sama lah. Apa yang diorang ada tu kita sama-sama. Okay, lain-lain